Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam program Infopus Informasi Khusus. Memasuki hari ke-9 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah Kota Malang kembali menggelar kegiatan Safari Ramadan yang bertempat di Masjid Darussalam Al-Wahid yang berlokasi di Jalan Jayo, RT5, RW6, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang. Seperti apa jalannya Safari Ramadan pada malam hari ini? Bersama saya, Fresti Anggun, berikut liputannya. Selalu berbuat baik dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pesan bagi jemaah Masjid Darussalam Al-Wahid yang ada di Merjosari, Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Sutiaji, Wali Kota Malang, dalam Safari Ramadan yang digelar Pemkot Malang pada 30 Maret 2023. Pemirsa, didampingi jajaran Pemkot Malang, Sutiaji memberikan ceramah dan berpesan agar bersyukur menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini kita masih diberi kesehatan, tapi perlu diingat bahwa setiap yang bernyawa nantinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambut kedatangan Wali Kota Malang dalam sambutannya, Ustadz Solihin, selaku Ketua Takmir Masjid Darussalam Al-Wahid, mengatakan jika masjid ini mulai dibangun sejak tanggal 18 November 2022 dari hasil gotong royong warga. Artinya, masyarakat sekitar sangat guyup dalam pembangunan masjid, dan diharap dengan kehadiran masjid, keberadaannya berdampak positif bagi masyarakat dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan seluruh perangkat yang hadir, baik dari Koramil, dari Polisi TNI dan semuanya yang hadir. Kersa rawuh ten menika majelis. Masjid niki mulai dibangun peletakan batu pertama mulai tanggal 18 November 2022 hari Jumat Pon. Sing nukani nggih tokoh-tokoh masyarakat ing samping kanan nggih kula niki. Alhamdulillah berkah kerjasama semua warga, baik dari ibu-ibu sing ten ngajeng kula niki mboten melok bangun tapi konsumsinya luar biasa untuk napa mensukseskan pembangunan Masjid Darussalam Al-Wahid menika. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga RW 06, baik itu yang santri waib yang di belakang, kerja baktinya luar biasa. Pembangunan ini tanpa ada biaya spesial pun dari para tukang. Mungkin ini satu-satunya di Kota Malang. Dan itu tidak terlepas dari semua guyub rukunnya warga RW 06. Nek minggu niku pertama hadir niku kula minder sing dugi kerja bakti luwih tekok 100.
Ternyata setiap minggu itu hadirnya tidak tambah berkurang, malah bertambah lebih dari 100. Nek bendintene jenengan purun mriki dalu mulai jam sekawan ngantos jam 11 dalu. Iku para santri-santri gaib. Jenengan tanglet sih, ini santri gaib iki ketok orang ngoten lho. Jadi santri gaib itu adalah mereka yang berjuang untuk Masjid Darussalam ini. Mereka yang rela tidak perlu dibayar hadir untuk membangun rumahnya Allah ini, hanya satu ingin mendapatkan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Sutiaji yang juga sebagai penceramah dalam Safari Ramadan 2023 ini mengajak seluruh jamaah bahwasanya selama masih hidup melakukan puasa memang berat, tapi suatu saat nanti akan merasakan nikmatnya, seperti halnya ketika menjalankan ibadah puasa. Wali Kota Malang mengatakan, sesungguhnya bagi orang yang menjalankan puasa ada dua kegembiraan, yaitu ketika akan berbuka puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta ketika akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur nggih dina niki kula panjenengan sedaya malam niki pun malam kepinten, Bu? Saniki malam ke 9. Malam ke 9. Alhamdulillah. Berarti kula panjenengan sedaya niku dados tiyang wis dipilih kalian Allah. Tidak semua orang yang bisa menjumpai bulan Ramadan. Terlebih tidak semua orang yang hatinya digerakkan untuk menuju ke tempat-tempat sing sae. Malam niki kula panjenengan sedaya digerakkan oleh Allah iso teko saking griya menuju Masjid Baitur Rahman Al-Akhir. Alhamdulillah Darussalam Al-Akhir. Alhamdulillah. Berarti panjenengan iki golongane wong sing beruntung. Krana nek donya iki wong loro, ana siji wong untung, nomor loro buntung. Nggih. Itu bukan karena siapa-siapa, itu adalah karena kula panjenengan sedaya niki mboten krana buntung Allah sing dadekno mboten, iku krana awake dhewe. Terlebih kula panjenengan sedaya, kita semua sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, nggih, wis dikei petunjuk, dikei tuntunan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nggih. Endi sing bener, endi sing salah. Pengertos to, nggih? Awak dhewe kadang sering delok wong kerja, nggih. Berarti wong urip niki mboten abadi. Selain pangeran ku kuwabe hancur, nggih. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Kuwabe barang nok donya iki hancur kabeh. Si wong mau niku hancur. Selain Allah hancur illa wajhahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mosok gak percaya? Percaya to? Lek wong urip bakal mati. Lek mati mboten kok mati sak teruse, maksude sing mati mung rogone tok. Nggih, sing mati mung rogone tok. Ini adalah untuk ditanam kebaikan ya. Maka pas bulan Ramadan ini adalah media untuk melakukan itu. Karena apa? Allah berjanji kan bahwa di bulan Ramadan itu ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah, ketika kita bersedekah maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mumpung kita menjumpai bulan Ramadan ya, ayo kita gemar untuk bersedekah. Terlebih ini sudah disiapkan oleh Allah ini loh, tempat lahan sebelum nanti kita jemput maut ya. Karena Allah pernah nyampaikan kan di surat Al-Munafikun itu ya. Jadi kita disuruh menerima baktikan harta benda kita ya, sebelum nanti maut menjemput kalian.
Pemirsa, melalui safari Ramadan yang digelar di wilayah Merjosari ini, diharap jamaah dan masyarakat dapat berpuasa dengan baik agar mendapat pahala. Selain itu, agar mempunyai harapan baik setelah kematian, yaitu akhirat kelak. Bila Allah Subhanahu wa taala ndadekno awake dhewe iki nggih kei tuntunan supaya napa? Supaya besok awake dhewe senajan rogone niku pun hancur, tapi ruhnya tetap bisa menikmati keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngertos nggih? Nah, bila nok dunya iki di dunia ayo digunakan untuk apa? Menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Karena Allah niku dodol didol murah. Amali menungso ini didol murah. Manja abil hasanati balahu asru amsalia. Le awak muteko dengan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan ping 10. Wa man jaa bisayati sapa wong sing teko karo kejelekan, fala yuzza illa mithlaha, mongko Allah ora bales kejaba balesane mung siji. Iku hebate Allah, tapi menungso kadang ora tidak banyak tertarik. Kenapa? Krono ora langsung ketok. Nggih. Sing didelok karepe kan langsung ketok menungso. Ibaratnya dodol nggih tuku barang rego 500 didol dadi 1000 seneng langsung. Allah ini ketika durung sengko ibaratnya wong poso. Wong poso niku kan seneng engko. Nggih. Dikai batas kalian Allah engko niku napa pas wayahe buka. Maka Allah melalui Rasulnya dawuh, "Liso ini farhatani." Bagi wong poso niku ada dua kegembiraan seneng. Ono dua singgal seneng wong poso niku mesti seneng. Ono waktu seneng kapan? Ya Allah, sholat ini azan sing paling diharap-harap bagi wong poso niku azan maaf. Azan maghrib. Wae udan terus jame lampune mati, jame mati, HP ini ora kena dicas ya. Gini apa oke? Kalau tanggal kirok-kirok azan subuh dintanya apa gak? Murid-murid, ya Allah kau sekim saksen. Jadi orang yang berpuasa itu satu ada kegembiraan ketika menjelang buka. Mesti rata-rata itu senang. Dintanya ini mau nek orang patah senang dicurigai. Ya, ini poso nih. Tapi kok wis jam 5 seprapat setengah 6 kok suantai. Iki kira-kira poso apa enggak? Karena dawuh Rasulullah, "Lisa ini farhatani," bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Satu, farhatun indal iftari. Senang ketika berbuka rata-rata. Ya Allah, Allahu Akbar. Langsung. Ya Allah, alhamdulillah. Dengarin apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Allahumma ya Allah laka sumtu hanya kepadamu ya Allah aku puasa. Karena puasa niku lek puasa ngeten nggih. Puasa niku sing garai puasa niku mboten karena Allah tok. Nggih. Kenapa puasa? Wabika dan kepadamu ya Allah amantu saya iman ya Allah. Wa ala rizkika dan hanya karena rizkimu ya Allah aftartu kula buka ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya tadi karena belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kula panjenengan saya nggih. Jadi poso wau karena Allah Subhanahu wa taala. Pas buka teman ada yang kegembiraan yang paling luar biasa.
Jadi nok donyo dikei kegembiraan gak kurang puasa itu ketika mau berbuka, tapi dasarnya benar-benar tadi krono dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala total, maka war farhatun inda liqa rabbi. Kegembiraan yang luar biasa adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku sing utama dan pertama. Nggih. Saket Bu? Bu. Pasane niku ana wong poso niku seneng pas buka tok. Tapi enggak ketemu karo pangeran, kenang apa? Sregep poso, sregep rasa-rasa. Nggih. Sregep rasa, sregep poso, tapi yo isih iri dengki dirawat. Ngenten apa mboten? Tiang itu kina apa badan? Terput di lungguwe. Oke. Nah, ini dia akan dapat tadi farhatun indah liktorito. Seneng lek buko. Tapi gak dikei mauna, gak dikei kerahmatan ketika nanti gak mungkin jumpa dengan Allah. Eh, gak mungkin jumpa dengan Allah krono poso ni mboten saged nyegah lia-lia milo para jamaah sekalian Masjid Darussalam Al-Wahid, jenengan kepengen selamat dunia akhirat apa mboten Bu? Kepengen nggih? Enak nih selamat dunia tok akhirate mboten selamat. Pilih pundi, pilih akhirat napa pilih dunia? Pilih akhirat napa pilih dunia? Hah? Pilih nomor loro nggih. Dua-duanya alhamdulillah. Masjid iki bangun duit-duit 1 juta kira-kira 500 di masjid 500 di gawana omah ngoten nggih. Saestu nggih. Lho, hah? Jenengan duwe kaya ibunya bojone nggih. Sak ulang di blonjone 3 juta sak umpama. 1 juta setengah ke masjid, 1 juta setengah digawe dahar. Ngoten nggih? Nggih. Iki disaksini malaikat. Lek kepengin selak bagian donyone, bagian akhirate. Masjide omahe dhewe niku pun mboten bocor. Masjide dhewe nek dibuka niki, Bo. Nggih napa mboten? Nggih. Coba udan. Nggih. Bocor apa mboten? Dibuka niki bocor. Kok kebuacut ya. Omahe dhewe iku lho, nggih mboten bocor. Isek di menjite bocor ora rupa. Padahal ini adalah rumah kelak di akhirat. Dawai Allah melalui hadis kutsinya, man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baitan fil jannah. Kulo ping tiga nyandange ten iki ten masjid pas. Lah, ini rumah-rumah kita kelak. Nggih. Man bana lillahi masjidan, man sapa wonge bana kang bangun sapa man lillahi krono Allah masjidan ing masjid bana moko bakal bangunaken sapa Allahu Allah baitan ing omah fil jannati nanggone suwargane Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pun urun dinten Bu? Bu. Bu. Tak ikhlasi. Sewu ya alhamdulillah. Sewu dadi omah apa enggak? Nggih. Ayo berlomba-lomba. Ikhlas dadi sing api-api aja sing elek. Duit titik sing penting ikhlas. Nggih. Nggih napa ngaten? Ayo bareng lomba-lomba omahe dhewe niki nang didadekno. Nggih. Bilane kula panjenengan sedaya gak oleh nggih. Mboten oleh menjustifikasi wong iku elek mboten. Yang boleh orang itu baik senajan kula panjenengan sedaya ngeten iki wajib kula ngejak nggih ayo amal wajib perkara jenengan enak Pak Wali ngomong enak Pak Wali duwe duit kan ngoten nggih ora duwe kan ngoten nggih mboten napa kula wajib ngejak perkara gak gelem mboten urusan kula
Lek gak gelem dijak pisan, gak gelem ku di kedua, gak gelem kedua ketika sampai itu ya sakarep wis gak gelem pun ngoten, tetep dijak terus nggih. Nah, cocok nggih. Tukang ngejak niki ketua panitia niki wong ilmu. Nggih, gak gampang loro. Nggih, ngejak terus ora gelem ya kok dijak terus. Ora oleh begitu ngejak, mari ngono terus. Ora gelem terus murid, nek ustaz itu gak oleh murian. Nggih. Nek ustaz murian iku mboten oleh. Rasulullah itu dipaidu apa mawon malah alhamdulillah. Jadi dilok nono kok ngene iki. Jadi pantas niki lemu niku nggih alhamdulillah. Berarti mboten ku. Nggih. Kula kinten cekap sak mboten nggih. Lepati kurang bakuluan nona kumi sama terpana sami titip-titip Pak Murah, titip-titip Pak Kamat dan seluruh perangkatnya li enten salai dengan sepuluhnya. Dalam kesempatan kali ini, Sutiaji Wali Kota Malang juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid, yang hingga kini Masjid Darussalam Al-Wahid, proses pembangunannya masih mencapai sekitar 20%. Pemirsa, bantuan akan terus dilakukan dan diharapkan setelah Masjid Darussalam Al-Wahid ini dibangun, dapat terus digunakan untuk memakmurkan masjid, sehingga kita semua nantinya dapat masuk surga. Pemirsa, telah kita saksikan bersama jalannya Safari Ramadan pada malam hari ini. Pesan yang didapatkan dari Safari Ramadan pada malam hari ini disampaikan langsung oleh Sutiaji selaku Wali Kota Malang yang mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan riya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Saya Frestia Anggun, kita berjumpa lagi dalam Infokus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.